Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Ini acara persiapan selapan. Selapan anak kami. Selapan anak keempat Anasya Sadia Paramita. Selapannya habis asar dan dilanjut nanti habis isya akekoh. Ini perabotnya ada Tante Vicky, ada Mbah Yud, ada Bu Prin. Iya, itu dia. Ada Bu Care. Pak Careknya mana? Ya, ini yang untuk selapan sudah siap. Ini ada juga untuk yang anak-anak nanti. Karena selapan itu biasanya yang diundang ibu-ibu sama anak-anak ya. Kalau untuk akekoh nanti bapak-bapak. Bagaimana ini kok bisa begini sejarahnya? Kita tanya kepada yang lebih senior nanti. Di belakang ada bebek sama ibu. Halo. Ini namanya Mbah, kok selapan ini apa sejarahnya, Mbah? Ya, apa ini cerita? Enggak tahu saya ini. Hah? Apa katanya ini dalam? Enggak, dulunya gimana kok bisa ada selapan ini asal-usulnya? Iya, bisa keluar selamat. Ya, apa? Sugiyo selamat. Ya. Ternyata Mbah Yud enggak tahu sejarahnya selapan, teman-teman. Ini ada lepet. Ini lepet kue, kalau yang ini lepet manusia, lepet. Loro hati. Awaknya kayak lepet, guys. Loro hati. Biar hatinya enggak sakit. Biar hatinya enggak sakit makan jajan loro hati. Isine, Dik. Gula merah, guys. Gula merah. Makanya di kotak. Jadi kalau selapan biasanya apa aja? Tuh. Kuenya. Selapan itu apa jajanan? Heeh, jajanan. Oyok-oyok. Orok-orok. Apa? Orok-orok. 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 Urap-urap. Ada kodok. Ada urap-urap. Terus lepet. Terus terong dikasih parutan. Apa itu? Urap-urap. Kepala. Enggak, beda lagi kalau urap-urap. Itu kelapa, Nek. Kepala. Beda-beda. Itu loh. Bentar guys, aku ngitung ini. Ngitungnya guys. Jadi ini apa ini? Nogosari. Oh, no, Nogosari. Putri. Urap-urap. Ketan, orok-orok. Empat lepet. Itu sempati. Gombalannya masih belum didata guys. Oh, jangan ngomong gombalan guys. Karena baru pindah. Ya, dilepas dulu guys. Soalnya untuk donat ini nanti untuk akeko. Ayo cepetan ini loh. Kenapa pokoknya akeko dua kali show. Kenapa akeko harus nyembeli? Waduh, dos. 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 Lek kambing kapiin guys. Pasine tok ana. Nggih. Orang Islam biasa. Biasa. Kalau anaknya perempuan wedhuse piro? Satu perempuan itu satu, cewek itu laki itu dua. Berarti mahalan laki-laki ya? Tapi pedulinya harus yang sehat. Zaman sekarang kayaknya mahal perempuan. Loh, kalau perawatan yang mahal perempuan. Apa mahal? Manggil. Mahal. Mahal. Kan bener lanang kudu loro. Ya intinya tujuannya selapan ini apa? Dalam rangka apa? Ya memperingati anak bayi. Usia pinten? Ya kalau anak laki-laki 2 bulan bisa. 2 bulan. Perempuan, cewek ya 36 hari. Kenapa harus begitu? Nah, sejarahnya katanya kalau
cepet rabi lek edok. Ah, betul. Jangan terlalu dekat ya. Biar enggak nikah muda kayak saya. Karena ini bebeknya, bayinya, guys. Nanti aku ajarin skincare-an. Bakul skincare. Ini mbahnya. Ini mboknya, ini bibiknya. Ini mbak. Gimana pun sing undang-undang kan wedok. Iya undang-undang. Biar meneng kursi nggih. Ini jamnya sudah mendekati asar, guys. Jam 3. Jam 3 asar. Ini perabotnya ini, sinoman ini. Yang mengeluarkan kursi-kursi. Ini dia bayinya, adik Anasya Satya Paramita. Oh, lagi bubuk manis dia. Ditemani omnya. HP masih on. Ayo usung-usung kursi, guys. Undangannya ada di teko, guys. Jadi kalau selapan ini yang diundang perempuan ya. Perempuan sama anak kecil-kecil. Begitu adatnya, pemirsa. Untuk sejarahnya seperti tadi itu, wes. Pokoknya. Nah, ini ada. Utrine di mana? Kurang pitu. Rap, dan lain-lain. Kurang pitu. Ini lepet sama kupat. Anu lek kursi. Iya, iya, nggih. Ini perabotnya gampang pe lek kursi kari sacet. Iki ndak tak kebak-bakan mule. Iki gendurane aku lek. Lah nggih, pira wae ning ngarep tokno kursi, Bu? Yang ini untuk akeko. Bahasa Indonesianya akikah. Ini Mbak Bu e. Mbak Bu e ledet. Pawon vintage. Mbak Bu e ledet. Bumbu sate, calon sate, oke? Ini perabot sebelah ini, burung pirawen nih mari nih. Ini kue buatan Tante Lia, brownies Belgia. Kuenya Lukaku ini. Putu Ayu, guys. Sama Putu Ayu. Iki sido iki apa iki? Ini puding. Oh, puding, tak kira brownies, guys. Salah sebut, guys. Puding Belgia, guys. Ini dari negaranya Romelu Lukaku ini. Puding Belgia sama Putu Ayu kekinian ini. Dari Mama Rovita dan Tante Amel. Beliaunya sekarang lagi di belakang sibuk. Ya, untuk persiapan nakekoh ya. Ini dia, guys. Wah, wow, peteng, guys. Ini dia yang punya puding Belgia. Dan itu yang punya Putu Ayu lagi bakar sate. Iya. Wah, mantap. Oke, guys. Kita tunggu nanti, guys, acaranya. Habis isya untuk akekok. Amin. Wes sudah. Wes mari, mari. Oke, saya rasa cukup sekian, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.